Nah, hari ketiga kita nggak ada konten masak, nggak ada konten bingung mau ngapain. Jadi hari ketiga di 21 hari video upload video, jadi 20 days 20 video kita potong rambut di biji ganja. Nah, biji ganja udah di Temanggung ini udah dari 2017. Bener gak, Mas? Iya, betul. Biji ganja ownernya si Mamang satu ini. Mas Ju. Mamang sama Mamang. Nah, sekarang JJ yang lagi potong rambut. Mantap. Mantap gak, J? Sip. Nah, buat teman-teman yang pengen di daerah Temanggung yang pengen potong rambut, bisa ke Biji Ganja. Alamatnya nanti ada langsung di bawah. Nah, di bawah ini. Potong rambut di apalagi kayak gini nih, momen-momen hujan. Saat ini pandemi emang susah karena apalagi ada pembatasan waktu segala macam. Tapi kalau di Biji Ganja, karena di rumah sendiri bisa sampai malam, dari bukannya dari jam 9. Dari jam 9 Mas sampai capek, sampai malam. Dari 9 pagi sampai capek. Capek masih. Capek. Makanya masih cepat kaya. Amin. Nah, kalau 2017 dulu di mana, Mas? Pertama. Dulu pertama di Medan, Mas. Terus di Medan. Terus saya cuma ini part time. Terus pulang ke sini 2018, terus saya buka di ini, di depan rumah dia. Habis itu masih ikut orang, Mas. Masih ikut orang. Bisa buka sendiri. Mulai di sini, di rumah. Mulai di rumah 2020. Nah, dari cerita tadi bisa ditarik garis kesimpulan bahwa kalau nggak masalah kalau teman-teman mau merantau pun nggak masalah, tapi ada waktunya nanti akan buka usaha sendiri. Jadi buat teman-teman yang masih bekerja di jadi budak korporat, nggak masalah belajar bersama orang lain untuk membuka usaha sendiri. Jadi belajar menata manajemen, menata kehidupan. Apalagi di usaha pun harus semuanya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, karena bikin usaha nggak segampang membalikan tangan. Harus siap rugi, harus menerima kalau sepi gimana. Jadi kalau mempekerjakan orang pun harus gimana caranya, karena bekerja sama orang pun, bekerja dengan orang apalagi yang ada atasannya, belajarlah dari atasannya, karena ambil aja yang positifnya, karena dari situ pengalaman menghargai orang. Jadi ketika kita punya pekerja atau orang yang bekerja sama kita, setidaknya lebih dihargai daripada kita waktu dulu bekerja dengan orang. Nah, masih JJ potong rambut gimana, Jay? Bagus apa bagus? Yang penting potong rambut dulu, nanti gimana besok kesini lagi potong rambut lagi, oke? Yang penting nggak sekolah lah, jadi potong bisa saenake dhewe. Saenake dhewe ya. Nah, yang penting potongnya rapi, loh. Nah, mantap. Oke. Kalau alamat Biji Ganja sekarang di Jambir Jawa Timur nomor 295 RT 2 RW 3 Temanggung. Sekarang pokoknya kesini teman-teman mau yang di area Temanggung nggak perlu khawatir kalau tempat potong lain pramis segala macam, di sini bisa duduk nyantai. Ada open booking dulu, Mas. Ada open booking dulu. Harus open booking dulu karena masih rame kadang delivery juga. Nah, tuh jadi usaha itu kayak gitu, kadang-kadang over order, makanya harus booking. Kalau di sini tempatnya rapi, nyaman, bisa dilihat tempat rapi nyaman. Ada mbakku ya, perlindungan. Jadi yang biasanya ngelinting atau ngerokok di sini free lintingan ya? Free lintingan. Tapi kalau bawa sendiri, bagi-bagi lintingan lebih bagus. Kalau Mail. Enggak mau apa? Piye? Mas kita apa piye apa tipe? Gimanain?
kayak gini mana? Depannya rada tipis apa? Nggak apa-apa gini aja. Seneng ra? Kayak gitu. Nah, mantap berarti ya. Mail berarti. Tapi rapi dah. Makanya ganti-ganti rambut, ganti-ganti gaya rambut. Dulu kan adik kalau potong malas potong-potong rambut tuh kayak gitu. Itu. Gini ya. Belahnya. Sip. Sip. Suka enggak? Mantap. Terus adik bayar sendiri tuh berarti? Bayar sendiri. Anjir, siapa yang bayar? Waduh, Mas. Nah, ya, ya. Okay. Berarti besok Mas enggak usah aja. Alasan diterima. Ya gitu di sana. Jadi susahnya jadi orang tua, apa-apa ngajar apalagi ada dua orang kepala bayar. Jadi harus bayar. Bayar, tobat. Tinggal saya ini yang belum potong. Gimana? Saya yang belum potong karena rambut gondrong, pengen potong pendek lagi tapi belum nemu potongan gaya rambut. Kalau digundul, ah enggak lah, jangan gitu lah, udah tua. Pokoknya nanti gitu tinggal ya? Ditunggu. Di sini juga bisa referensi, Mas mau potong gaya ini atau Mas potong cukur ganteng, bisa juga. Pokoknya cukur ganteng, asal mukamu ganteng aja enggak masalah. Kalau muka-muka apa namanya, gembel-gembel kayak saya, wah susah nih mau potong gaya, apalagi rambutnya kayak gini. Enggak, pokoknya segala macam karakter rambut di sini bisa, di biji gajah bisa. Jadi teman-teman langsung sini aja, booking dulu, tapi nanti nomor telepon sama alamat sudah tertera di bawah, jadi langsung hubungi di bawah aja, tanya Mas bisa potong nggak hari ini atau Mas besok saya mau potong. Jadi teman-teman langsung kesini saja. Dari kemarin ke pasar selalu dipanggil Mbak, makanya ya udah potong rambut aja. Lagian udah lama juga, jadi potong rambut dulu. Tapi apa potong rambutnya gaya apa belum tahu, masih cari-cari. Kira-kira teman-teman mau potong apa ya di bawah? Tapi kalau komen di bawah juga ya juga nggak ngaruh karena udah potong juga, nanti video ini selesai potongan sudah selesai. Oke, saatnya potong rambut dulu. Gimana hasilnya? Time lapse percepat aja, oke? Okay. Nah ini hasilnya di sana, gimana? Tambah ganteng, potong ganteng kayak gini. Oke, okay. Gimana lihat? Kita lihat lagi. Sip, bayar sekarang. Nah, tetap tiga orang, tiga kepala. Murah di sini, jadi cocok recommended yang mau potong di sini. Bayar dulu sekarang. 4 kali potong gratis satu, Mas. Waduh. Oh, 4 kali potong gratis satu. Potong kepala gratis. Berapa? 40. Ya itu dulu video dari kita di hari ketiga. Nanti yang pengen kesini langsung kesini. Alamat yang kayak tadi, dan see you next video, bye bye.